Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Di video sebelumnya saya telah mengupload bagaimana mengetahui mesin air yang rusak, apakah bisa diperbaiki atau tidak. Itu cara yang sangat sederhana ya, bisa dipraktekkan. Nah, di video ini saya akan memperbaiki mesin air yang keadaan rusak, tidak bisa menyedot air. Tonton videonya, semoga bermanfaat. Nah, biasanya kalau pompa air yang masih bisa diperbaiki itu ada dengung di sekitar mesinnya ini, ada dengung, suara mendengung. Maka sini akan saya colokan. Ya. Nah. Ada dengung. Biasanya kalau mesin air yang masih ada dengung seperti ini itu masih bisa diperbaiki. Artinya bukan di bagian mesinnya ini yang rusak. Dibuka dulu bagian kipas. Di rumah samping itu ada tembaga deh nih. Ya, masih tengah dapat keadaan. Tembaga itu. Rumah samping mana? Ini. Ya itu, aku cari tembaga ini. Kopong. Nih, besar. Bawa balik tadi yang panjang. Kopong isinya. Lah ada ini. Jadi paling jembel. Ini pisau yang kecil. Dagangnya besar. Nah ini. Pisaunya mah ini. Kunci 8. Menara gede yang ada emas. Iya, ada yang megang mak ini nih, menara di New York. Itu bisa dilipet eh. Dalamnya. Langsung ya. Ini yang HP, ini semua ini. Panjang-panjang aja bau. Dari rongsok. Oke guys, nah untuk membuka katupnya ini harus pelan-pelan. Dikarenakan kalau sini pecah sedikit, maka air tidak bisa disedot. Di sini harus pelan-pelan. Ini dikarenakan plastik. Ada juga yang penutupnya ini yang menggunakan kuningan ataupun besi, tapi kebanyakan plastik. Kalau kuningan itu jarang. Tuh. Kotor. Inilah yang menyebabkan mesin pompa air seakan-akan rusak, tapi tidak. Jadi penyebab utamanya adalah mesin air seperti ini, kondisinya kotor. Jadi lakukanlah pembersihan secara berkala. Inilah yang menyebabkan pompa air gampang rusak. Lubangnya, bagian penyedotnya ini tertutup oleh kotoran dan menyebabkan rotor tidak bisa bergerak walaupun ada input listrik. Di sini dapat dilihat rotornya memang tidak bisa bergerak sama sekali. Semestinya ini diputar seperti ini saja sudah bisa bergerak, tidak bisa sama sekali. Di sininya
kotornya terlalu kelewatan. Tuh, kotornya sudah sebanyak ini. Sini sudah agak lumayan. Sudah dibersihkan tadi ya. Tapi masih lubangnya masih tertutup. Oke guys, perbaikan dari mesin pompa air ini sudah selesai. Sekarang tahapan pemasangan dan pengetesan. Oke guys, sekarang saatnya pengetesan mesin pompa air ini ya. Semoga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Debunya keluar. Tuh. Sudah bisa kembali normal. Ini tempat airnya keluar, ini tempat sedot. Nih. Tempat airnya keluar. Halus. Tuh. Halus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.